Hai semua, berjumpa lagi di channel Mama Akbar Alicia. Di video kali ini aku mau bikin jamur ayam atau ayam jamur saus teriyaki. Ini enak banget loh. Bisa kita tambahin nasi, ini udah bisa jadi rice bowl ya. Tinggal dikasih cup gitu ya, bisa juga jadi ide jualan. Atau bisa juga nih jadi topping untuk mie instan, jadi mie ayam jamur kayak gitu ya. Nah, jika kalian ingin tahu bagaimana cara membuatnya, apa aja sih bahan-bahannya, silakan ikuti video ini sampai habis. Bahan-bahannya di sini saya menggunakan 250 gram jamur. Ini di sini pakai jamur merang ya, yang bulat-bulat kayak gitu. Lalu ada 200 gram ayam, dagingnya aja, udah dipotong kecil-kecil. Untuk bahan sausnya, kita buat dulu ya, jadi saus teriyakinya terdiri dari 2 sendok makan saus teriyaki, 2 sendok makan kecap asin, ada 1 sendok makan kecap ikan, 1 sendok makan kecap manis, dan saya tambah 100 ml air. Aduk-aduk untuk kecap-kecapannya. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan ada setengah sendok teh merica ya. Ini diaduk rata.
Pokoknya ini wajib banget dicoba. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.